Seorang preman terekam kamera diduga melaksanakan pungutan liar secara paksa kepada seorang pedagang ayam potong di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan Sumatera Utara. Sang preman meminta uang jasa tanpa bekerja sebesar Rp50.000. Untuk memperkuat modusnya, pelaku bahkan mengeluarkan kwitansi pembayaran seolah-olah resmi. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti sejumlah kwitansi pembayaran. Ini pelaku langsung kita amankan dan kita boyong ke komando guna pemeriksaan. Saat ini korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian. Meski pelaku dan korban berdamai, namun sang preman dikenakan wajib lapor selama 1 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap